Dulu sudah udah kata petip tuh, udah kata petip tuh, wah gak nyampe lu. Kita lewat patung kuda nih, lewat pasir gombong. Aduh jancuk, gak ceruk. Ya gak biasa-biasanya kita lewat sini nih. Hari ini kita lewat sini saja, weh. Kita lewat sini saja cuk. Ini patung kuda nih. Kudanya ada 1, 2, 3, 4, 5 ini. Wah, kita udah sampai pom bensin ini. Rp1.500 Rp1.500 boleh nggak? Iya cok, kita habis ngisi di 1.500. Banyaknya langsung cemberut cok, ekspresinya. Ekspresinya langsung cemberut, ngisi 1.500 pertama kayak. Masih kita petip aja ini, anjir. Aduh, aduh. Banyak langsung cemberut susu. Kita ngisi lagi di pom bensin yang lain lah. Di tempat tadi. Jadi si mbaknya mau ini 70.000 ini. Wah 70.000 tangginya butak-butak ini. Dia ngomong sih 500 langsung cemberut. Kita masuk sini aja. Kita ngisi di sini cok. Kalau kita balik lagi cemberutin ntar anjir. Nah, akhirnya lanjut lagi ya, kita perjalanan ya. Saya masih misi pertama ke 15.000 lagi asuh asuh 1.500 banyak cemberut, ya udah kita cari pom lain gitu kan. Akhirnya saya ngisi di pom lain gitu. Besok next kita ke sana lagi, kita ngisi bensin lagi ya di sana ya. Pasti banyak mengira ini orang goblok kok nggak tahu diri atau gimana ini sih, pertama kok 1.500 bajindul ya. Dalam hatinya masih begitu nih, baju dulu nih orang mau kerjain kita gimana nih, mau tahu cuma ya iseng-iseng ini. Oh, laka lantas bosku, aduh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Awas mas. Terbang. Innalillahi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Subhanallah. Ringsek.
ternyata ada kecelakaan guys. Jadi karena memang nggak biasanya jalan sini tuh nggak biasanya macet gitu, kecuali pas jam pulang kerja sore itu baru macet di sini karena ada Pak Oga di depan ini kan. Tapi kalau malam tuh jarang banget, bahkan nggak pernah macet kecuali mudik lah ya pokoknya. Ternyata ada kecelakaan sebuah truk dengan mobil ekspedisi, sepertinya itu ekspedisi barang lah ya. Tapi sepertinya tidak apa-apa. Jadi sudah banyak kerumunan warga, jadi mungkin besar udah nggak apa-apa lah gitu. Yang saya lihat sih, yang saya tangkap itu ini apa, mobil truknya itu yang parah itu ya. Ya terima kasih pokoknya. Buat teman-teman semua jangan lupa pokoknya like, comment, subscribe nya ya. Support terus channelnya Mas Paul Motovlog ya. Motovlog goblok yang tidak berfaedah ini pokoknya ya. Support terus channelnya Mas Paul, oke? Terima kasih, terima kasih. Selamat menonton dan menikmati dan seadanya pokoknya ya. Oke, terima kasih, terima kasih. Oke, terima kasih, terima kasih guys. Oke, oke, oke.